Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa syafi'ina wa dufina barakatina ya maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan menyambut Idul Fitri tahun 1440 Hijriah di Kabupaten Banjar. Salawat dan peserta itu nanti masing-masing ada pendapat hadiah. Mungkin dari kategori apa nanti dewan juri yang menentukannya. Karena kita siapkan ada senilai 34 juta rupiah untuk masing-masing pemenang, yang mana nanti juara satunya mendapat piala bergilir. Berarti ini ada berapa nanti? Pemenangnya memang kita sesuai ada juara satu, juara tiga, juara satu, dua, tiga. Tapi juga ada juara harapan dan juga ada kategori mungkin dari penilaian masing-masing oleh dewan juri. Kalau juara satunya nih hampir di malam hari. Malam hari ini juga. Jadi yang malam hari ini kita umumkan semuanya. Penilaiannya apa aja, Pak? Mungkin penilaiannya tergantung dari cara pengumpulan, dari irama, terus kekompakan masing-masing dari semua penilaian dewan juri. 598.
dengan nomor tampil 24 kepada pemenang malam hari dari ya, kita juga perjuangan persiapan juga matang juga. Ya, alhamdulillah bisa menampilkan dengan sebetulnya semaksimalnya. Alhamdulillah. Tahun sebelum buat persiapannya berapa lama? Persiapannya ya 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Sebelum penyisian waktu kemarin ya. Sebelumnya pernah juara? Pernah juara dari tahun 2014 satu kali juara, juara satu. Habis itu juara lagi di tahun 2019. Juara satu lagi tuh. Pengumuman sekali lagi telah ditemukan satu buah powerbank bagi yang merasa kehilangan atau tercecer, silakan melapor ke sandal panitia di belakang waktu. Sekali lagi kami beritahukan telah ditemukan satu buah powerbank bagi yang merasa kehilangan atau tercecer. Insya Allah nanti Pak Itoda generasinya lagi yang maju di belakang panggung. Terima kasih. Semoga ya, karena kita udah tua, jadi ada yang pensiun, jadi generasi lagi yang meneruskan. Generasi yang baru. Ya. Semoga bisa juga yang bersaing di festival bentuk nanti, insya Allah. Strateginya untuk mempertahankan? Kan kita lebih condong ke bunyi bentuknya. Oh, iya. Kan ada yang dari suara, ada yang dari tarian, kita lebih condong ke bentuknya. Kami beritahukan kembali, telah ditemukan satu buah power bank bagi yang merasa kehilangan. Kita silakan melepas sumber suara di belakang panggung di tenda panitia. Jadi ini tahun ini aja yang gak ada umpat. Dari tahun 2019 kemarin tuh umpat. Ini yang gak ada umpat. Tapi ulun membimbing dari belakang. Siapa nama lengkap dan Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Dan sebagai ya, koordinator. Ya itu, insya Allah. Koordinator ya, dari pembimbingan dari belakang dari Baitul Huda. Baitul Huda.